Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah karena sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28, yang mana pada kali ini kita masuk ayat yang ke-76, iaitu firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna qarun kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu min kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Shadaqallahu al-'azim. Sesungguhnya Qarun itu dahulu adalah dari golongan kaum Musa, kemudian telah berlaku aniaya kepada mereka, dan kami ini Allah telah kurniakan kepadanya perbendaharaan yang banyak, kerana anak-anak kunci gudangnya saja kalau dipikul oleh sekumpulan orang yang kuat, mereka agak akan keberatan. Ketika itu kaumnya mengatakan kepadanya, janganlah engkau terlalu bersukaria, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang terlalu bersukaria. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat 76 ini Allah Ta'ala membawa kisah seorang yang sombong, yang zalim, iaitu Qarun, kerana dia membangga-banggakan kekayaannya. Kesudahannya, dia dibinasakan oleh Allah dengan ditelan oleh bumi. Akhirnya, Qarun telah dijadikan perumpamaan kepada orang yang sombong dan zalim, iaitu Allah menyebut bahawa Qarun itu adalah daripada min qaumi Musa, daripada keturunan kaum Bani Israel. Dahulu dia orang yang banyak pengetahuan kerana mahir dan banyak membaca kitab Taurat, tetapi kemudian bertukar menjadi orang munafik. Sebagaimana Samiri penyembah anak lembu, dahulunya orang beriman, telah bertukar menjadi orang munafik. Qarun, nama yang sebenar disebut dalam tafsir Amr al-Athir ialah Munawwir, disebabkan orang yang lawa, orang yang cantik, dan dia masih lagi mempunyai hubungan keluarga dengan Nabi Musa, iaitu pangkat saudara sepupunya. Kalau Nabi Musa itu anak Imran bin Fahad bin Lawa bin Ya'qub, maka Qarun anak Yashar bin Fahad hingga seterusnya sampai juga kepada Nabi Ya'qub. Pernah Qarun mengatakan, kalau kelebihan Musa dengan kenabiannya, kelebihan Harun dengan menerima persembelihan dan korban, jadi apa pula kelebihan aku? Seterusnya Allah Ta'ala menyatakan fabagha 'alaihim, yakni telah berlaku zalim kepada mereka, telah melakukan kezaliman pada mereka. Maknanya Qarun itu sangat zalim, terlampau orangnya, kerana berlaku zalim terhadap kaumnya. Dia suka membangga-banggakan harta kekayaan yang banyak, dan dia berlagak dengan pakaian yang indah lagi mahal harganya. Kerana lagaknya, dipakainya pakaian yang labuh, yang panjang, yang ditariknya suatu berjalan hingga menyapu tanah, dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tercela. Maka dengan sebab itu disebut dalam sebuah hadis yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah yawm al-qiyamah ila man jarra thiyabahu khuyala. Allah Ta'ala tidak akan memandang pada hari kiamat kepada orang yang menarik-narik atau mengheret pakaiannya yang labuh itu secara sombong, secara berlagak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita melihat apa ayat ini, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, maka ia berlaku zalim terhadap mereka. Dalam tafsir Ibn Kathir meriwayatkan daripada A'mash, meriwayatkan daripada Al-Minhal Ibn Amr, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menyatakan bahawa firman Allah Ta'ala yang menyatakan bila mana inna Qarun kana min qaumi Musa, Qarun termasuk kaum Musa, kerana kata Ibn Kathir, Qarun adalah anak kepada bapa saudara, iaitu saudara sepupu lah, sepupunya. Dan perkara itu juga disebut oleh Ibrahim An-Nakhai, Abdullah bin Haris ibn Naufal, Samak bin Harb, Qatadah, Malik bin Dinar, Ibn Juraish dan lain-lainnya, bahawa Qarun adalah saudara sepupu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ibn Juraish mengatakan dia adalah Qarun bin Yashub bin Qahis, sedangkan Musa bin Imran bin Qahis. Itu disebut begitu. Manakala Muhammad bin Isa pula
menduga bahawa Qarun adalah bapa saudaranya Musa ibn Imran. Itu antara pandangan lah. Ibn Juraij mengatakan bahawa menurut kebanyakan ahlul ilmi, Qarun adalah saudara sepupu Nabi Musa AS. Jadi jelaslah. Dan Qatadah juga mengatakan, kami mengatakan dia adalah anak kepada bapa saudaranya Musa, iaitu sepupu lah. Qarun digelar sebagai Al-Munawwir kerana suaranya yang sangat bagus saat membaca kitab Taurat. Tapi dia adalah musuh Allah, lagi munafik. Sebagaimana sikap munafiknya Samiri, kerana kejahatan dirinya menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Kenapa? Kerana dia tewas kepada harta yang terlalu banyak. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat bagaimana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi harta kepada dia, menyebabkan dia jadi sombong, dia jadi angkuh. Tuan-tuan dan rahmati Allah, dalam tafsir Al-Azhar menyatakan, apabila diceritakan dalam ayat-ayat sebelum tentang perjuangan Nabi Musa menentang kekuasaan Fir'aun yang sombong, sampai Fir'aun menganggap diri menjadi Tuhan kerana mabuk kuasa, maka di hujung-hujung ayat ini dalam surah Al-Qasas ini, kita nak sampai hujung lebih kurang 10 ayat lagi, maka pada ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pula cerita tentang Qarun yang menjadi sombong juga. Kalaulah Fir'aun itu dia sombong dengan pangkat, dengan kekuatan, kekuasaan pemerintahan, tetapi Qarun ini dia sombong dengan nikmat, harta, kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum ini bila mana Allah Taala mengisahkan tentang perjuangan Musa, Nabi Musa yang pahit dan getir, sampai dia berhasil dengan pertolongan Allah membebaskan umatnya dan kaumnya Bani Israel daripada Fir'aun, sekarang diceritakan pula bahawa setelah itu dapat pula penyelewengan dalam kalangan pengikut Nabi Musa sendiri, iaitu Qarun. Sebab Qarun itu adalah termasuk di kalangan kita kata saudara lah, saudara Nabi Musa, sepupu Nabi Musa AS, mana di kalangan Bani Israel. Bagaimana kita sebut tadi, banyak riwayat menyatakan bahawa Qarun itu adalah anak daripada bapa saudara Nabi Musa. Maka ialah sepupu. Yang pentingnya, yang terang jelas Quran bersebut, inna Qarun kana min qawmi Musa. Qarun adalah terdiri daripada kaum Nabi Musa AS. Jadi orang yang paling dekat juga dengannya. Jadi menunjukkan bahawa dia juga termasuk di kalangan Bani Israel, bukan Qibti. Sebab sebelum ini Qibti, Qibti itu adalah yang terdiri daripada Fir'aun dan juga kuncu-kuncunya lah. Tetapi tidak, Qarun ni min qawmi Musa. Qarun berbangsa Bani Israel. Disebut dalam Tasa Al-Marghi pula, dia kata Nabi Musa anak lelaki pada Imran bin Qahathin Lawai bin Yaqub, sedangkan Qarun anak lelaki Yashur bin Qahath. Nabi Musa anak lelaki pada Imran bin Qahath bin Qahath bin Lawai bin Yaqub. Qarun anak lelaki pada Yashur bin Qahath. Bin Qahath kat situ tadi, sama. Dan seterusnya ke atas lah. Jadi maknanya di situ betapa ianya daripada kaum ataupun saudara kerabat kepada Nabi Musa AS. Tetapi tetap juga bila mana dia melakukan keengkaran kepada Allah Ta'ala, dia berlaku sombong, zalim, melampaui batas. Jadi maknanya di situ Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana sebab-sebab penderhakaan dan kesombongan Qarun itu, menerusi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Dan kami, yakni Allah, telah kurniakan kepadanya perbendaharaan yang banyak, kerana anak-anak kunci gudangnya sahaja kalau dipikul oleh kumpulan orang yang kuat, mereka akan keberatan. Maknanya begitu banyak Allah Ta'ala bagi. Disebut dalam tafsir Ibn Kathir, maksudnya terasa berat oleh mereka memikulnya kerana banyaknya kunci, yang menunjukkan banyaknya harta. Al-A'mash meriwayatkan daripada Aisyamah bahawa kunci-kunci perbahandaraan harta Qarun terbuat daripada kulit. Setiap kunci besarnya sama dengan jari telunjuk. Setiap kunci untuk satu gudang tersendiri secara terpisah. Apabila Qarun berkenderaan, maka semua kunci perbahandaraannya diangkut dengan 60 ekor barol yang kuat. Dan menurut pendapat lain, diangkut dengan haiwan-haiwan lain lah.
Tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja mengetahui hakikat sebenarnya. Disebut dalam Tasya Al-Marghi pula, bila mana Allah Ta'ala telah menyatakan Allah mengurniakannya kepada Qarun itu daripada pelbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan yang kuat. Yang sasa menunjukkan bagaimana menurut satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa kunci gudangnya berjumlah 400 ribu telah dipikul oleh 40 orang yang kuat tenaganya, dengan purata setiap orang telah memikul sebanyak 10 ribu kunci. Namun begitu, bagi menentukan jumlah sebenar kunci tersebut hendaklah berdasarkan kepada dalil yang sahih dan jelas. Walau bagaimanapun, ungkapan seperti itu sebenarnya para ulama menyatakan sedemikian bagi menunjukkan betapa banyaknya kunci tersebut dan bukannya mahu mencari jumlah sebenar kunci itu. Sebab nak cari jumlah sebenar kunci itu memang tidak diketahui, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja mengetahui. Bila dia dapat kekayaan Qarun ini, maka pada peringkat awal dia okey. Tapi bila lama-lama tuan-tuan, bila dia Qarun dah berenggang dengan Nabi Musa, dia tak nak lagi, dia Allah bagi kekayaan pada dia, maka dia pandang hina pada orang miskin, dia mazalimi orang miskin, bahkan yang lemah ditindasnya. Patut dia dibantu tapi tak dibantunya lagi. Kemudian dia mabuk dengan kekayaan dan sebagainya. Dan Allah telah menggambarkan kepada kita bagaimana kekayaan Qarun itu disebut kunuz. Kunuz ni, bila Allah Ta'ala sebutkan kunuz, iaitu dalam ayat yang kita bacakan tadi, iaitu Allah Ta'ala sebut wa atainahu minal kunuz, kami anugerahkan, kami bagi kepada dia daripada kunuz ini, bermaksud kekayaan perbendaharaan yang banyak. Maknanya tempat penyimpanan barang-barang mahal berharga, mungkin emas, perak, permata dan pelbagai kekayaan lain. Berapa banyak perbendaharaan yang dimiliki oleh Qarun? Tak tahu, wallahu ta'ala alam. Tak disebutkan berapa banyak perbendaharaan, hanya disebutkan anak kuncinya saja. Daripada perbendaharaan itu memerlukan sekumpulan pemegang kunci, usbatun, yang bererti kumpulan yang banyak. Mujahid menyatakan satu usbah sama dengan 15 dengan 20 orang. Maknanya nak angkut kunci je 15 atau 20 orang. Ramai tak ramai? Qatadah kata 40 orang. Al-Kalbi kata usbatun itu 12 orang, iaitu sebanyak saudara Nabi Yusuf. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita lihat di situ, menunjukkan betapa tukang pemegang kunci perbendaharaan kata Qarun tu dah ramai dah. Masing-masing sungguh-sungguh terbongkok-bongkok kalau ambil kunci-kunci itu. Cuba kita gambarkan sendiri berapa banyak kunci dapat dipikul oleh satu orang. Sedangkan satu orang saja jika terbongkok kerana berat memikul sekumpulan kunci, bagaimana yang memikul terbongkok itu banyak orang. Maka dengan sebab itu kita dapat saksikan bagaimana kekayaan dia itu sangat-sangat hebat. Sebab itu sampai hari ini pun, kalau orang kaya sangat, kita panggil harta apa? Harta Qarun. Harta Qarun itu merujuk kepada Qarun. Maknanya oleh kerana dia kaya sangat, maka dia melakukan kezaliman dengan sewenang-wenangnya kepada kaumnya, kerana dia duduk di puncak yang tinggi kekayaan. Orang yang miskin dipandang rendah, dipandang hina. Mungkin juga kalau disebut dalam tafsir Al-Azhar, mungkin juga kalau dia membeli barang-barang kepunyaan si miskin, dibelinya murah-murah. Kalau dia memberi upah, diberi upah kecil. Kalau dia memberi, diberi sedikit saja, sehingga tak cukup. Kalau orang datang meminta sesuatu daripada jauh, dia sudah tahu, lalu dia menyatakan kekesalannya, tak nak diganggu. Kalau dia berjanji akan memberi, maka diundurnya janji itu sampai orang yang menagih janji itu jadi bosan. Semuanya itu termasuk perangai orang yang gila kekayaan. Dan yang demikian itu disebut sebagai baro, sebagaimana dalam ayat yang sebelum ini yang menyatakan sedemikian, iaitu fabaro alaihim itu. Maka dengan sebab itu di ujung ayat Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut idh qala qawmuhu la tafrah innallah la yuhibbul farihin. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, jangan kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang terlalu membanggakan diri. Dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan kaumnya sendiri memberi nasihat dengan hal yang lebih bermanfaat bagi kaumnya. Mereka mengatakan kepadanya dengan ungkapan memberi nasihat dan petunjuk, jangan kamu terlalu bangga dengan apa yang telah kamu peroleh. Dengan kata lain, jangan kamu bangga-banggakan harta kamu. Innallah la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang telah membanggakan diri. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, makna ini maksudkan ialah membangga-banggakan diri. Mujahid mengatakan, ini maksudkan ialah bersifat jahat dengan sewenang-wenangnya, sebagaimana sikap orang yang tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Jadi orang yang sombong ni tuan-tuan, orang yang bongkak ini, memang itulah keadaannya. Orang yang bukan sekadar dia melakukan kezaliman, tetapi Qarun ni dia berbangga-bangga.
menyombongkan dirinya dengan kekayaan yang ada padanya. Maka kaumnya kalangan Bani Israel pun nasihat dia, bukan nasihat, janganlah kau bangga diri sangat dengan harta kamu itu. Ha? Hal yang mendorong kamu semakin bernafsu untuk menampakkan kemegahan dunia yang tidak ternilai harganya itu, sehingga menyebabkan kamu lalai dengan urusan akhirat. Ha? Maka di sini merupakan satu larangan untuk kita bersifat sombong dan juga ego. Tapi Mbak kata, manusia yang kadang lupa diri, lupa daratan. Orang yang sombong ni orang yang selalu mempertontonkan dirinya dengan bangga untuk memperlihatkan diri dia kaya. Disebut juga oncu, bongkok dan sebagainya. Di zaman sekarang ni disebut dalam tafsir Al-Azhar, kerap kali terdapat orang disebut sebagai OKB, dia kata orang kaya baru. Kadang-kadang dengan kaya yang datang dengan serta-merta itu, tapi jiwa kosong daripada kekayaan budi. Maka dengan sebab itu kadang-kadang dia menjadi fitnah balik dalam diri. Dan rupa-rupanya saudara, dalam ayat ini menunjukkan juga kepada kita bagaimana sesama Bani Israel pun ada yang tak suka dengan Qarun memberi nasihat, berani bagi nasihat kepada si kaya ini yang datang kaya secara tiba-tiba ni. Bagi nasihat, jangan kamu bersikap sombong, kerana Allah Ta'ala tak suka sifat sombong. Jadi tuan-tuan, sebab apa kaumnya memberi nasihat seumpama itu? Sudah tentu mereka mempunyai pandangan yang jauh, kerana harta yang banyak belum tentu dapat menyelamatkan diri. Satu, bagaimana Allah Ta'ala boleh cabut harta itu secara tiba-tiba? Allah Ta'ala mampu untuk melaksanakan apa juga. Dan sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang bermegah-megah, sebagaimana di hujung ayat tersebut yang jelas menyatakan bagaimana inna Allah la yuhibbul farihin, Allah tak suka dengan orang yang terlalu bermegah-megah, membangga-banggakan, menyombong kekemewahan dunia yang tidak membawa kepada keridhaan Allah, malah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelas menunjukkan tentang bagaimana Allah tidak menyukai orang yang berbangga dengan kemegahan dunia, malahan dia Allah Ta'ala membenci dan menjauhkan mereka dari sisinya. Disebut dalam tafsir Al-Maraghi juga, menurut sebuah riwayat, di kalangan mereka ada yang berkata, orang yang berbangga dengan kemegahan dunia adalah tanda orang yang redha dan tenteram, merasa tenteram memilikinya. Betapa indah apa yang diungkapkan oleh penyair Al-Mutanabbi yang bermaksud, menurutku kedukaan yang mendalam ialah orang yang menikmati kegembiraan, namun mereka yakin hal itu pasti akan berakhir. Dan keindahan puisi Mutanabbi ini tetap tak mampu mengatasi keindahan firman Allah Ta'ala, likaila ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, surah Al-Hadid surah 57 ayat 23, iaitu kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.